Untuk web browser, Xperia Play dapat membuka sampai dengan 8 tab. Mari kita lihat dalam situs full site. Lumayan cepat, meskipun agak lag, tapi tidak terlalu masalah. Pinch and zoom bisa digunakan. Sekarang kita akan mencoba pemutaran flash pada ponsel ini. Terlihat di situ browsernya jalan. Meskipun agak berat karena sedang membuka tab sebanyak 8 buah full. Namun yang pasti bisa langsung diputar di browser tanpa perlu menuju aplikasi YouTube. Siap. Yeah.